Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya Auto Barbershop bersama saya Agung Firmansyah. Oke. Kali ini seperti biasa, seperti teman-teman yang lain dalam segmen ini yaitu segmen soft skill. Jadi kita sedikit evaluasi kinerja teman-teman dari segi soft skill-nya. Dan bersama saya saat ini Yanuar. Halo Yanuar, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, saya. Yanuar sudah berapa lama di Outlook? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulanan. Sekarang 9 bulan. Posisi dimotong di Cabang Gelora. Cabang Gelora. Iya. Oke, langsung aja ya, Nya. Ben ga suwi-suwi nih biasae hard skill ku ambek Yulis bahas masalah lebih detail masalah nang skill potongnya sing lebih utama nih aku sih lebih soft skill cuma itu tuh dibutuhkan. Ada beberapa catatan buat Yanuar sing sering tak lihat dan iki gue aneh aku butuh klarifikasi. Ben ga tadi omongan sama teman-teman apa teman-teman lain ataupun customer. Sing pertama, sing sering tak lihat Yanuar nek mari motong iku selalu kursi clipper bahkan lantai iku disapu, dibersihin maksudnya. Iya. Motong pisan disapu. Padahal nang mburi ku ngantri wakeh ngono. Awakmu ya apa ya? Maksudnya ngene. Kan sakno sing ngantri lho. Awakmu sik ngenteni ngene lha kok gak mau potong langsung lho. Titik-titik dipersen, titik-titik dipersen. Kan iku ganggu waktu ae sih sing lainnya akhirnya kan ngenteni lebih lama ngono lho. Iku ya apa? Maksudnya ya apa? Utawa klarifikasimu ya apa? Klarifikasi ku sih sing pertama mari motong kan rusuh kabel Mas. Clipper, sisir, gunting. Terus. Ana dipotong nang customer selanjutnya kan ya enggak semua customer kan mau loh. Oke. Padahal kok rusuh rek digawe nang aku, malah presensi. Berarti awakmu lebih jaga ke kebersihan nih ya. Yo, iya. Karena apa ya? Lebih maksudnya bikin customer nyaman aja ya, berarti ya. Menjaga nama baik Outlook, menjaga hati itu juga. Wis mulai menjilat rek kare iki rek. Ayo diserang aja rek. Tolong komentar yo, apa kekurangane Yanuar, mulai tak sidange maneh. Wis mulai jilat-jilat ya. Aku gak seneng aku dijilat-jilat iki. Ya. Wis ya, tolong komentar sing rusuh-rusuh yo gawe Yanuar iki. Utawa sing pernah dipotong ono masalah apa wis sampeno, wis langsung wis iki. Mumpung enak langsung nang kamera, langsung ditelepon aja. Gak tapi aja teman-teman rek. Aku dhewe yo wedi ini teman-teman. Itu berarti maksudnya justru tambah bikin nyaman yo. Mikir tuh kan customer tambah risih. Waduh, kok gak motong-motong, gak diceluk-celuk, tambah bersen-bersen nih gitu. Tambah justru menurutmu tambah harusnya kebalik yo. Mereka tambah lebih seneng, lebih nyaman ya. Dalam kondisi bersih yo, lebih dihargai gitu kan Mas Dedi ini yo. Oke. Ya wis, apik sih, apik. Cuma sementara ini aku sih bingung aja. Kadang-kadang tak teluk sing tak teluk oh ya nah kok mesti opo arek iki mulai males-malesan opo ya opo. Ternyata ada faktor sing disampaikno iku mau. Jadi lebih menjaga kenyamanan dengan cara membersihkan entah itu lantai dan lain-lain. Oke, yo, tapi tetap apa jenenge nek emang wis disaku arek-arek ya wis dipantau arek-arek ya apa-apa. Jadi ben tetap sing liyane jangan terlalu ngantri aneh-aneh. Harus sih gak perlu ngantri sih yo, harus sih arek-arek yo. Kan saiki wis ono iku lho kok lho. Booking. Ono booking. Ya apa cara di booking ya? Langsung ya, Mas. Kalau kalian punya member bisa langsung di situ kan ada websitenya di member tersebut. Kalau nggak bisa di member, kalian juga bisa langsung ke Instagramnya Outlook Barbershop. Di situ ada link appointmentnya. Nice. Nanti kalian bisa pilih tukang cukur, jamnya juga bisa. Oh ya, jangan lupa untuk siang hari ada diskon berapa? 15%. Iya. 15%. Booking siapa ya? Kita booking siapa? Ya pasti aku. Iya. Si di booking ada Lio.
Oke, jadi di booking ben lebih nyaman aja, jadi sebelum datang kursi dan lain-lainnya kita bersihkan, jadi awakmu lebih langsung iso langsung teko, jadi lebih enak aja lah bookingnya. Iku poin sing pertama, Januar. Terus sing poin sing kedua, kayak sebelum-sebelumnya teman-teman tak lihat dari sekian banyak, dari beberapa lah, ada sekian banyak, dari beberapa teman-teman potonganmu itu roto melebu nang wilayah Yulis sih, gitu. Tapi kapok pola titik mumpung ngiling. Ono potonganmu itu menurutku bedo ambek sing lain nih, bedo ambek sing teman-teman lain lah. Lah, iku bukan berarti jelek sih ya, bukan berarti jelek potonganmu. Cuma di outlook itu kita punya karakter. Jadi karakter itu sudah diformulakan sama Yulis bahwasanya nih nang Sukotono, bahkan di Sukotono sama di Ngeluran itu bisa jadi beda. SOP-nya kasarnya, kalau sama mama apa di Sukotono harus tipis kasarannya, di Kono harus gini. Jadi kita biar kita punya identitas, punya karakter. Lah, sementara iki sing tak delok potonganmu iku masih belum menciri, bukan menciri guys, masih beda lah mbek sing lainnya. Bukan berarti jelek, tapi sih koyane sih kegawa mbek barber musim sebelumnya utawa awakmu pengalaman-pengalaman musim sebelumnya. Nah, itu di outlook gak disarankan karena kita tetap harus menjaga potongan, sehingga ketika mbok potong, tak potong, dipotong Yulis, dipotong arek-arek sing lain, itu hampir sama ngono, meskipun ono beda titik-titik yo. Karena kita punya ketika karakter A potongan iki, kita punya standar sing bisa menjadikan akhir itu jadi karakter. Jadi dipotong sopo ae sebenarnya hampir sama. Lah, iku awakmu takoni teman-teman wis punya banyak pengalaman, punya banyak teori. Jadi ibaratnya gini ya. Ibaratnya iku awakmu iku wis punya banyak senjata. Punya banyak senjata, punya pistol, punya sniper, punya granat, bahkan punya pedang. Cuma kan itu semua enggak bisa harus dipakai buat outlook. Lah, Yulis menemukan formula khusus sing jadikan iku karaktere outlook. Bisa jadi kalau di Sukotono anggap aja kita pakai sing granat ya, senjata granat. Bukan berarti awakmu gak iso, bukan berarti awak dhewe gak iso gawe pisau, gak iso iki. Cuma kita menentukan segmennya. Lah, sing menentukan iku Yulis punya formula sing tepat. Dan iku masuk. Nah, sing tak lihat awakmu si tetep koyok-koyok gak iku ape. Koyok-koyok gak granat, gak ngene, gak ngene, gak ngene. Cuma disarankan kalau di outlook harus punya formulae sing dibikin anjing, sing dibikin Julius sorry anjing, sing dibikin Julius ben nanti ketika awakmu ya ngapain dipotong mari tak potong atau dipotong awakmu dipotong arek-arek, itu tetap sama karena kita punya sudut pandang yang sama. Lah, itu awakmu sih tak telok sih belum memakai itu, jadi tak sarankan usahakan nanti. Lebih banyak sharing sama Yulis karakter outlook itu sing seperti apa. Ben, lah nanti ketika awakmu gak nduk kene utawa nduk barber metu nang masine motong nang jowo pun utawa potong pas lagi di rumah, ya gak masalah gak pakai konsep outlook. Cuma outlook itu ditekano pasti bedo ambek sing lain karena Yulis wis menempatkan formula-formula sing pas sing iki dadi outlook. Nek rambut kene iki outlook. Nah, itu formula sing dicetakkan anjing. Terus bukan berarti iku sing terbaik, bukan. Cuma iku sing lebih tepat di outlook. Bisa jadi sing pengalamanmu iku sing terbaik, sing apa senjatamu. Iku tok mungkin tambahane sing evaluasi mau sing pertama mau masalah kebersihan, sing kedua iku mau lebih ke tambahan karena ya wis gak bisa dikalkulasi karena harus disesuaikan dengan SOP. Kebersihannya mau tetap bagus, tolong dijaga. Apa maksudnya tolong dipertahankan kalau emang niatnya kayak gitu, ya kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi ada dua evaluasi buat Januar, sing satu udah diklarifikasi tadi masalah kebersihan, sing kedua masalah karakter sing harus dibentuk. Nih outlook harus kayak gini, bukan berarti outlook itu yang terbaik, bukan, tapi itu yang lebih tepat versi outlook. Bisa jadi senjata-senjata lain itu juga ada yang bagus, cuma kita pakai senjata yang sing diformulakan Yulis tadi. Oke, itu aja
podcast kita bersama Yanuar Soskill ojo lali yo arek wis mulai mekiti, tolong komentari. Oke, Yanuar closing. Oke, sekian dulu podcast dari kita bersama Mas Agung dan juga Mas kameramennya. Terima kasih sudah menonton podcast dari channel Outlook Barbershop. Jangan lupa like, komen, subscribe. Komennya sing elek-elek gawe aku gak popo. Sing penting iku iso gawe aku ngene rek. Siap. Mantap. Okay. Mantap. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.